بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم صحابة دعاء إنساني. Dalam mencapai hajat, usaha yang dilakukan ialah berdoa, memohon dan meminta kepada Allah, serta melakukan ikhtiar agar menjadi jalan terkabulnya keinginan. Tapi ternyata ada amalan lain yang dapat dilakukan agar doa yang kita panjatkan dapat dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan tersebut yaitu sholawat. Sholawat yang kita panjatkan untuk Nabi Muhammad SAW ternyata memiliki kekuatan yang sama besar dengan doa yang kita panjatkan. Pada saat kita menginginkan barang dan terus pegang barang itu sambil kita bacakan sholawat. Jangan asal sholawat. Ada sholawat khusus saat kita menginginkan barang yang kita pegang itu. Ini sholawat yang diijazahkan Abah Guru Sekumpul. Ini amalan atau doa dibaca waktu memegang sesuatu. Misalnya ada orang membeli mobil atau motor baru, lalu kita memegang motor orang tersebut sambil membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, Allahumma la aisha ila aisyul akhirah. Insya Allah kita bisa juga membeli motor atau mobil tersebut. Mudah-mudahan berkat Rasulullah, para aulia Allah dan orang-orang soleh diampuni segala dosa dan kesalahan dohir batin seumur hidup, kabul segala hajat, selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat.